Dipasung. Pasung. Dipasung sama siapa? Fitri, udahlah. Aduh, ini bahaya buat kamu, Fitri. Enggak, Ger. Makhluk ini cuma butuh ditolong. Tapi dukun itu berhasil dikalahkan sama seorang ahli agama. Aku ditangkap dan aku dipasung. Sayang, kamu ini kenapa sih? Kok kelihatannya hari ini kamu malas banget? Kamu gak suka bukan aku ajak sini? Ya, aku masih sebel aja. Kamu ajak aku ke tempat dukun ilmu hitam itu. Astri bangun, Nak. Astri. Tante, aku harus pergi. Aku harus bebaskan makhluk yang dipasung itu. Kamu mau kemana? Emangnya kamu tahu apa tentang makhluk ini? Aku banyak dengar orang kok. Kalau di dekat rumah aku itu ada kebun dan ada makhluk yang dipasung di situ. Kamu udah gak waras ya? Kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu gak akan bisa mengatasi masalah ini. Aduh, Ger. Mau gak mau aku harus lakuin ini. Supaya dia gak masuk lagi ke Asri. Yaudah ya, nanti aku pergi dulu. Mudah-mudahan gak terjadi sesuatu sama Fitri. Mata batinku menunjukkan pada satu pohon. Pohon yang rindang. Di situ ada kuntilanak yang terpasung. Fitri pasti terlibat dengan masalah itu. Aku harus menolongnya. Dari sini, aku mencium pohon itu ada di sekitar sini. Fit, udah dengerin kita pulang aja, kamu gak usah bikin masalah. Kita pulang aja yuk. Yuk pulang ya. Aduh, Gary, kamu tuh apaan sih? Kamu dengar dari suara pohon ini gak? Aku gak dengar suara apa-apa sih. Aduh, Gary, itu suara jelas banget. Masa kamu gak dengar sih? Bau banget. Oke. Saya akan cabut paku ini. Tapi kamu jangan pernah ganggu teman saya lagi. Keluar!
Udah lebih baik kita pergi dulu dari sini. Awas, Sintri! Pergi, pergi! Sintri, ayo, ayo kita pergi dari sini. Ini semua tuh gara-gara kamu, Fit. Harusnya kamu gak usah ikut campur urusan beginian. Roy, makasih ya. Fit, kamu harus dengerin aku, Fit. Aku gak suka ya kalau kamu ikut campur urusan teman kamu itu. Ger, Asri itu teman aku. Kamu tuh gak berhak ngelarang aku. Kamu belum jadi suami aku. Kalau gitu, Fitri, aku pulang dulu ya. Makasih ya, Roy. Aku gak suka ya sama teman kamu itu. Aku juga gak percaya kalau dia punya kemampuan. Bisa aja dia bohong kan? Ger, dia itu teman aku. Dia yang nolongin aku. Lu apaan sih? Aku capek, mending kamu pulang deh. Aku gak suka ya. Kamu cemburuan dan posesif kayak gitu. Aku merasa ada yang gak beres. Fitri. Ada apa lagi, Fitri? Pasti kuntilanak itu mengganggu Fitri. Gawat. Kuntilanak itu di dekat Fitri. Ada yang menempelnya dan akan masuk ke dalam diri Fitri. Aku harus tolong Fitri. Kamu yang di belakang tubuh Fitri. Pergi kamu! Ngapain kamu kesini? Fitri, kuat Fitri. Kamu harus lawan yang di belakang kamu. Lawan makhluk itu, jangan sampai dia merasuki kamu, Fitri. Enggak. Fitri, aku akan transfer energi aku. Biar kamu kuat, kamu bisa melawan makhluk itu. Lepasin, tanah. Fitri, aku menolong kamu. Fitri, saya rekuisi. Saya minta kamu keluar dari tubuh ini. Jangan ganggu tubuh ini. Keluar kamu! Ngapain lo kesini, ha? Ngapain lo pegang-pegang tangan cewek gue? Aku cuma menolongi Fitri. Alah! Sayang, kamu jangan khawatir ya. Ada aku di sini, kamu akan baik-baik aja. Fitri, kamu harus hati-hati, Fitri. Biarkan aku yang selesaikan masalah ini. Gak usah! Ini pasti cuma akal-akalan lo doang, kan? Modus lo. Pergi! Jangan pernah coba deketin cewek gue. Pergi! Pergi lo. Sayang. Aku bawa kamu ke dokter ya. Fitri! 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 Fit! Fitri! Fit! Kemana dia? Benar, Fitri benar-benar dikuasai makhluk itu. Aku harus cari Fitri. Hei, berhenti lo. Mau kemana lo, ha? Aku harus tolongin Fitri. Aku harus cari dia. Gue mau tanya sama lo. Sebenarnya lo ada hubungan apa sama Fitri? Gue kasih tau lo, lo jangan macam-macam ya. Aku gak mau macam-macam. Aku cuma menolongin Fitri. Fitri itu kerasukan. Jangan-jangan lo suka sama dia. Gue curiga sama lo. Tolong jangan dulu macam-macam ya, Kak Afo. Aku itu cuma menolongin Fitri. Fitri kerasukan. Arwah itu merasuki tubuh Fitri. Alah, gue gak percaya begituan. Hanya ada satu pohon rindang dan satu mainan anak. Apa Fitri ada di sini?
pohonnya darah. Fitri pasti di sini. Fitri, kamu yang dalam tubuh itu. Ceritakan siapa kamu? Kenapa kamu bisa ada di tubuh Fitri? Mau apa kamu? Saya akan menolong kamu. Saya tidak akan menyakiti kamu. Tapi kalau kamu menyakiti Fitri, saya akan sakitin kamu. Sekarang kamu jawab. Mau apa kamu? Dulu, aku dipelihara sama dukun teluh. Tapi dukun itu berhasil dikalahkan sama seorang ahli agama. Aku ditangkap dan aku dipasung. Ya Abdullah, wahai musuh Allah, keluarlah. Allahu Akbar. Energi negatif kamu kuat sekali. Pantas kamu celaka. Pantas Kiai itu memasung kamu dengan cara yang luar biasa. Kekuatan aku lebih besar. Aku dengan mudah bisa menguasai manusia. Kenapa kamu kuasai tubuh itu? Sementara kamu bisa bebas. Kamu bisa pergi dari sekarang. Enggak. Aku mau balas dendam sama yang bunuh aku. Sebentar. Kamu keluar dari tubuh itu. Enggak. Keluar. Keluar kamu. Jangan ganggu tubuh ini lagi. Enggak. Keluar. Keluar. Keluar sekarang. Keluar kamu. Au. Keluar. Aku akan bakar kamu atau aku akan pasung kamu lagi. Enggak. Keluar. Aku akan keluar. Cepat. Cepat keluar. Jangan ganggu tubuh ini lagi.